Di sini mah air sangat curcor ya, kita lihat tuh. Harus hati-hati, ini mah ada longsor. Ya, Nak. Sampai. Tuh, tuh, tuh. Jadi seperti inilah ya aktivitas Ibu Heni mengurus kakaknya yang sakit ya. Sehari-harinya beres-beres rumah, terus memberi makan kakaknya ya yang sedang sakit, atau nyuapin lah ya, nyuapin makan, terus beres-beres rumah dan lain-lain. Upami hoyong iya kumaha ka hampangan kumaha? Oh, di Kapayun kali itu. Upami katanya kalau pengen buang air kecil di apa digusur ke sana ya, ke depan. Sakit sama suami. Kulah? Tahun 2015. Oh, 2015. Jadi dari 2015 katanya sudah mulai sakit, cuma sempat sembuh dulu, dan sekarang mah sakitnya ini ya gak bisa kemana-mana. Parahnya atas 3 tahun. Ini mata kiat nanaon ya. Tuh kalau tidur di sini mah langsung katanya terkena sinar matahari ya. Jadi keinginan beliau untuk tidur di sini atau berbaring di sini. Asalnya mah berbaringnya di sini ya, teman-teman tuh. Di sini. Tapi permintaan beliau agar sambil moyan katanya agar terkena sinar matahari itu. Jadi beliau meminta untuk tidurannya di sini. Kantos damal di luar, Ibu. Oh, kantos. Oh, lami. Sanes iya we aya koper ti luarnya. Oh, ieu mah nu kagungan AA. Oh. Oh, kantos. Kantos ka mana itu? Saudi. Oh, jadi kantos ke Saudi. Bapak teh? Katanya pernah kerja di Saudi ya. Lami. Kira-kira 20 tahun.
Beliau pernah kerja di Saudi. 2012. Dari tahun 93 2012. Sampai 2012. Ari di Saudi, ada mang naon? Nyupir. Oh, ternyata beliau ini pernah kerja di Saudi sebagai supir ya. Ini suasana di dapurnya. Abah nuju naon abah teh? Heeh. Entar ka kebonnya. Budeng-budeng teh. Mohon-mohon. Tos teh kiatan ya? Nya. Ari mana ka mana? Oh, ka sawah ngaramet. Maknya sedang ke sawah katanya teman-teman nih. Sedang ngaramet. Yos abdi ka dieu ka pawon? Yes, ya. Teman-teman, tapi ini apinya sudah padam ya. Soalnya telat. Jadi masakna teh sok. Oh, tabuh opat. Iya, subuh. Oh, tabuh tilu subuh. Iya, teman-teman ya. Tanginas pisannya. Tabuh tilu subuh terus masak. Jadi jam segini teh sudah pada padam tuh. Apinya sudah enggak ada apinya ya. Mantap sekali ya teman-teman ya rumahnya tuh. Berada di atas ketinggian ya, kita lihat ke sebelah depannya. Kang Samsul juga sampai tadi ngambil-ngambil fotonya, ngambil-ngambil videonya. Indahnya Kang ya? Tuh kita lihat ya. Wih. Dari ketinggian ada kabut-kabutnya ya. Masih terlihat kabut-kabutnya. Kita lihat ke sebelah sini yuk. Ke sebelah mana ini teh? Barat? Timur? Kulon kidulnya ya. Kidul ke sebelah selatan ya. Kita lihat ke sebelah selatannya tuh. Ada empang. Itu ayah lauk kan pak ya. Ayahnya. Tuh kita lihat ada empang ya. Tuh. Oh ada musola juga. Ternyata di sini ada musola ya. Tuh ada musola. Atau tajug lah ya. Tuh di sini ada tajuk. Tajuknya lumayan kecil, cuma ininya juga cuma 2 atau 3 orang ya. Penghuninya juga. Tuh di sini ada pancuran airnya dari gunung. Terasa sejuk sekali. Ayo lauk kan teh, Kang? Iya. Lauk naon? Nila sarang lauk mas. Sarang nila, lauk mas. Ya, lauk mas. Wah ini ada pohon ini tanaman kemangi, ada bawang daun juga. Luk ayah luk masanya, ayah luk mas berem tuh. Wih teman-teman ya, dari kemarin saya mencari ikan mas yang warna merah. Tuh jadi ke sebelah atasnya hutan naon itu ya kan ya, pohon naon itu? Iya mah mala. Mala? Iya, mala. Oh, jadi hutan ya ke atasnya. Jadi memang ini benar-benar di pinggir hutan lah. Di atas tebing dan di pinggir hutan. Ini di depannya ada pagar-pagar bambu nih. Tuh, ada pagar-pagarnya ya. Jadi terlihat asri sekali, terlihat nyaman. Cocok sekali ya kalau di sini refreshingnya, refreshing menenangkan pikiran ya. Tuh kita lihat suasananya sangat asri, tenang, tentram. Tuh wah pokoknya mah sangat-sangat menenangkan lah ya.
Bade marab hayam? Marab hayam. Mohon. Seueur hayamna? Alit. Alit. Minta dikencarkan ya? Itu. Ini namanya keluar kabut tuh menit. Mana? Oh, nyanya. Wih, teman-teman. Ini baru keluar kabut tuh. Wih, mantap ya. Tadi mah teh acan keluarnya. Tadi mah panasnya cuaca teh. Tuh, tiba-tiba saja ya hari ini keluar kabut tuh. Wih, mantap. Kabutnya sedang menuju kemari itu. Iya, Pak, keluar kabutnya. Tuh, teman-teman nih. Emang begini kalau kampung atau tempat di pegunungan mah suka ada kabut muncul. Hari ini sudah mulai keluar kabut tuh, mantap ya. Jadi cocok sekali untuk refreshing di sini, May. Kabutnya mulai ianya, mulai kandalnya. Emang bakat dia mah sok-sok kabut. Pan di atas gunungnya. Abah, oke ibu, abdi teh aya titipan saalitnya, aya titipan ti hamba Allah, mudah-mudahan sing barokahnya, walaupun saalit, hatur nuhun pisan pokoknya mah abdi diangkan di dianya, diangkan silaturahmi ku sadayana, tiasa silaturahmi, tiasa ningal keayaan di dia, rawuhan di dia teh duh tiis, sahur sepuh temat tiis jeli herang panon. Bapak manganya panya ditampinya saalit kanggo atur lumajeng. Nuhun, alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak sing sehatnya panya. Mudah-mudahan sing digampilkan milik rezekinya panya. Amin ya rabbal alamin. Ibu mangga bu, saalit tewangnya bunya, atur lumajeng. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ibu sing sehat, sing gampil milik rezeki nanya punya. Pak manganya panya saalit hatur lumajang sanes ngahinakeun nya panya. Mohon. Amin, amin hatur nuhun panya. Mohon. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana nya panya. Sanes ngahinakeun nya. Hatur lumajang we kanggo ieu lah. Bapak ieu teh aya titipan saalitnya. Hatur lumajeng sanes ngahinakeun nya. Kanggo bapak, hatur lumajeng disimpen di handap we bade dicanak. Mohon. Hatur lumajeng nya panya. Mudah-mudahan bapak sing sehat. Hatur nuhun. Sami-sami. Mudah-mudahan bapak sing sehat deui nya panya. Mohon. Sanes ngahinakeun saalitnya. Hatur lumajeng we ieu mah. Bapak abdi teh bade permiosnya panya. Ibu hatur nuhun pisan abdi diangkan di dia ya. Diijinan silaturahmi, diijinan ngaliput sadi dinten. Diijinan ningal tempatna anu sakit tuh endahna pisan tuh. Indah pisannya. Seueur kabut. Sunyi sepi asri pokona. Bapak mangga di kantornya panya. Mangga. Angurkeun. Pak wios ibu. Ibu mangga. Pak mangga. Assalamualaikum.